Dan insya Allah melihat juga sedikit detik-detik hidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat-saat akhir sebelum baginda alaihi wasallam wafat, dan insya Allah melihat pesanan baginda alaihi wasallam kepada umat Islam. Sebab sebenarnya hidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap perkara, setiap isu, setiap detik dalam hidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi satu contoh teladan bagi kita, menjadi ada pengajaran dalam dia. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupan baginda alaihi wasallam telah menjadi uswatun hasanah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi satu contoh teladan kepada kita. Liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira, bagi mereka yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam konsep kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadi satu pengajaran bagi kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala bila sebut wa ma kana linabiyyin wa ma ja'alna li basharin min qablikal khul afa in mittafahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سبحان الله. وما كان لبشر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. في دلالة سورة الأنبياء آيات 34 dan 35 الله سبحانه وتعالى سبوت وهي محمد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الله سبحانه وتعالى tidak pernah memberikan hidupan abadi kepada mana-mana manusia. سبحان الله. أفإن مت فهم الخالدون. سكرني وهي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سكرني أنك وتله وفاة أدك ما أوصي اللين أكن هدوء سلام ولا مني ني الله سبحانه وتعالى برتانيا tapi jawapan sebenarnya telah tersirat dalam persoalan Allah Subhanahu wa taala. Tengok Allah tanya, Allah tanya وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan hidupan siapa bila-bila kepada mana-mana manusia. Wa ma ja'alna li bashar afa in mitta fahumul khalidun. Sekiranya afa in mit, engkau wahai Muhammad, kalau engkau telah wafat, adakah mereka orang lain akan hidup siapa bila-bila? Jawapan dia tu boleh jawab tak? Dah senang kalau orang Arab lah, kalau orang kita sini tidak. Afa in mitta fahumul khalidun, adakah sekiranya kalau engkau wafat wahai Muhammad, adakah mereka akan hidup selama-lamanya? Tidak. Tak ada boleh hidup, tak ada orang boleh hidup siapa bila-bila. Adakah orang hidup sini? Ada tak hidup boleh 100 tahun? Ada 200 tahun? Ada tak? Tak ada. Subhanallah. Sekarang kalau kira a'mal ummati ma baina 60 wa 70, Rasulullah SAW sebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umat Nabi Muhammad ni baina 60 wa 70, antara 60 70. Subhanallah. Dia tak boleh lebih. Adalah hak kalau kampung ni tempat saya duduk besuk lah. Saya duduk di besuk memang adalah nampak kadang-kadang ada hak boleh 80 90 ada. Paling subhanallah paling tua hak saya tengok di kampung ni 93 lah setakat ni. Tapi subhanallah tinggal tu nyanyi dia, nyanyi apa lah, nyanyi kesian kat dia, dah tinggal tulang dan kulit.
dia lambat patut kesian dan maksudnya mati juga subhanallah mati juga وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون kalau tak ada manusia boleh hidup selama-lamanya sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat seterusnya كل نفس ذائقة الموت يا الله كل نفس ذائقة الموت setiap jiwa akan merasai kematian di surah Al-Anbiya surah Al-Anbiya ayat 34 dan 44 ni كل نفس ذائقة الموت 35 كل نفس ذائقة كل بلا سبق كل يعني setiap كل نفس setiap انسان ذائقة الموت akan merasai kematian سبحان الله tak ada orang boleh dikecualikan tak kira ustaz ke ustaz Arab ke ustaz orang sini ke raja mati ke presiden Fir'aun orang paling pembesar ketua polis semua matilah subhanallah tak ada orang boleh dikecualikan kullu nafsin dha'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة لأن الله سبحانه وتعالى أكان أوجيكم بالشر والخير يعني بكار كبروك بكار بروك هو بلاكو كافيتا كون ساتو أوجيا الشر والخير اكسيدن مسألة سكي مسألة كوانا مسألة كوانا مدن هو بروك ني adalah satu ujian ونبلوكم بالشر والخير فتنة الخير مدن baik kebaikan kemewahan Allah Subhanahu wa taala berikan mewah binti banyak kaya adalah satu ujian juga sebab Allah Subhanahu wa taala bila memberi kekayaan kepada seorang hamba Allah nak tengok juga dia ni bersyukur ke tak ada di kalangan umat Islam bila dia jadi kaya dia dah lupa daratan habis tak ingat dah bukan subhanallah dia dah ingat dia kaya habis dan dia akan sombong pada Allah Subhanahu wa taala sebab dia ingat duit ni dia seorang dapat. Sebab Qarun dulu tuan-tuan dan puan-puan, Qarun antara orang yang paling kaya di dunia. Qarun wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Qarun dia punya kekayaan. Kekayaan dia duit, emas dia, perak dan sebagainya. Dia letak dalam almari. Kunci almari, anak kunci buka almari, anak kunci. 10 orang yang gagah kuat tubuh, gagah berkasa boleh angkat. Macam saya boleh katang. Orang kuat saja. Wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu. Mafatih ni kunci tuan. Anak kunci, dia tak bawa almari. Bila tubik nak jalan, dia akan bawa sik-sik khadam dia. Khadam dia akan angkat anak kunci. Jalan tuju ke orang. Subhanallah. Ini hal terkharum tu tuan-tuan kata Allah. Bila orang salih tegur dia, mu ingat, mu akan mati. Hukmu, kekayaan mu ni adalah Allah yang beri. Bukan mu. Dah. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat. Aku paling hebat. Tengok. Subhanallah. Sombolan. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala bila beri kekayaan, kemewahan satu ujian. Nak tengok kita ni bertakwa kepada Allah ataupun tidak. Lagu mana kita kelakuan kita lagu mana bila Allah bagi kekayaan, binti banyak. Adakah kita bertambah takwa ataupun kata oh kita ni tahun ni banyak. Minyak juga banyak tahun ni. Oh hasil alhamdulillah berjuta-juta. Berbilion-bilion. Oh buat apa eh orang tu? Saya dia tanya. Bukan sini ya? Bukan. Negara lain, Eropah. Apa? Ukraina? Bukan. Bukan Malaysia. Sebab apa? Awak ni orang yang pakar. Awak ni hebat. Bos kita paling hebat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kekayaan dan sumber kemewahan Allah yang beri kepada kita. Bukan manusia. Jadi orang akan lupa. Bila lupa? Habis lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala memang dia bongkar hakikat manusia ni. Kalla Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Fajr, kalla bal la tukrimuna al-yatim
ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال يا الله كلو أنا تو تفهم لي فهم بحث أراب بي ما سلتا كلو لي بحث آيات ني dan faham maksud dia baru sedap semayang. Sebab kadang-kadang kita semayang tak? Kita semayang semayang tapi tak khusyuk dalam solat. Sebab bila kita baca ayat tu lah buat selalu dan kita pun tak terfikir dalam maksud dia. Nak semayang Allahu Akbar boleh rasa boleh hak khusyuk tu rasa beberapa saat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Batu mari syaitan mari. Oh bini aku suruh bertempur depan. Masak kapur bini kita. Wah semasak nasi dagang sebab tak lah ingat. Tapi subhanallah antara petua untuk kita mengalahkan syaitan dalam salat baca ayat yang kita boleh faham maksud dia. Tengok ni. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dan kamu tuhibbun al-hub sayang kepada bintin. Al-mal. Sini panggil kan? Mal. Duit kan? Duit. Orang besok panggil bintin. Orang tengah وتحبون المال حبا جما حبا الله kata وتحبون حبا تأكيد يعني satu kepastian bukan sekali وتحبون المال بيت حبا جما saya berdoa tengok kelakar mesti saya berdoa Allah faham tak tuan faham ada tak orang mesti sini ada Ustaz Jismi orang mana kelakar halalul dia sayang sangat pada duit wa tuhibbuna al-mala hubban jamma subhanallah kadang-kadang kita ada 1000 nak 2000 ada 10000 kita nak 50000 ada 50000 kita nak 100000 ada 1 juta nak 2 juta ada 1 bilion nak 2 bilion subhanallah datang bersokong ni tak akan puas hati tu tak manusia kerakusan subhanallah sebab itulah kita rujuk kepada ayat tadi كل نفس ذائقة الموت كنا إنا تتوضع رحمة الله ستي أجيو أكان مرسائي كماتيا سبات الله كتا دي هاروس كان دي هاروس دي غالا كان سبو فسان ماتي سمو نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتا أكثروا من ذكر هادم اللذات كامو واجئ كنا بانيا سبو سمو فسان هادم اللذات يمو مستح كان كلزة الدنيا الموت سبو سمو جانا سغي سبو Betul tak? Bila kita ingat mati, kita akan ada keinsafan, insyaAllah. Tak akan lupa daratan. Memang kita masalah sekali, tak akan ingat mati. Lagilah pula, kita orang muda. Ini muda belakang, nampak? InsyaAllah. Tak berubah, seorang pun tak berubah. Orang muda ni, subhanallah, dia, kalau tengok tuan-tuan, orang muda, peringkat 40 ni, dia akan pergi check, buat medical check-up. Oh, aku tak penyakit ni. Pergilah sekali-sekali. Aku tunjuk kamu. Okey, pergi. Cek kat doktor, doktor pun keluar. Oh, cek memang kemah darah. Comel. Tak ada kecil mana. Darah kemah. Lepas tu, darah tak ada kolesterol. Kau mahu naik? Oh, kita pun. Kau lama doktor cakap, kau naik semangat. Kemah juga rupanya. Dia cakap dalam diri, dalam diri. Oh, gaul tak ada. Kolesterol. Darah tak ada darah tinggi. Darah ni tak ada. Darah kemas stabil. Boleh nikah seorang lagi? Oh, boleh nikah seorang lagi. Naik shift lagi. Kita pun ambil patut ekstrim pun tengok dada kemas lah. Keluar pada klinik. Allah Allah. Naik kereta. Jalan suka. Oh, suka. Dalam hati ni rasa suka sangat. Megah. Apa ni kuat. Sihat. Tak ada masalah. Tak ada anda. Keluar ni. Naik highway nak pergi tempat kerja. Hujan pula. Hujan lebat. Naik atas LBT. Air tapu. LBT biasa. Kereta tu babah. Babah langgar divider. Langgar divider. Pusing pula 2-3 kali. Mari lori pada belakang. Oh, boom. Langgar dia. Allah Rabbi. Habis. Mana sahabat kita ni? Tak ada dah. Ini dah dalam lori. Ada dalam lori. Tapi ada orang tengok. Dalam mister ke mana kau? Darah comel, tak ada kolesterol, tak ada gaul, darah tak ada darah tinggi, apa semua kemah. Kecil mana tak ada langsung. Tapi mungkin doktor tak ingat. Sebab berhati-hati dengan
Lori balap orang di belakang ni. Yang ni tak ada dalam mustahil. Subhanallah. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah. Allah sebut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kembali pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan untuk Nabi Muhammad khalilullah, habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang setaraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala wahai Nabi Muhammad, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." Wahai Muhammad, tak ada orang manusia sebelummu yang telah diberikan hidupan abadi. Tak ada. "Wa ma tidak akan dan tidak pernah. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." Allahu Akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan rahmat Allah dipanggil Khalilullah. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Masa Nabi Muhammad SAW mula sakit demam, sakit tenat, dia memang Rasulullah SAW sakit teruk tuan-tuan rahmat Allah. Sakit yang dahsyat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bila dia pergi ziarah Rasulullah SAW sebab dia tahu Rasulullah demam sakit, dia pergi ziarah. Dia pergi ziarah, dia pergi rasa kepada Rasulullah SAW. Masa tu Rasulullah SAW memang demam teruk dan mengalami sakit kepala yang dahsyat. Aisyah radhiyallahu anha dia kata, "Kana amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi'a'un fihi ma, ada bekah, dalam bekah ni ada air. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu min al-ina wa yamsahu bihi wajhahu wa yaqul." Rasulullah sapu ambil air daripada bekah ni, lepas tu sapu muka dan dia kata, "La ilaha illallah, ala inna li mauti la sakarat, la ilaha illallah." Sesungguhnya kematian ini adalah sakrat dia, ada kesakitan dia. Perlu Rasulullah dengan panah. Kadang-kadang Aisyah radhiyallahu anha bila Rasulullah merepuh tak ugak, tak mampu, Aisyah radhiyallahu anha ambil tangan Rasulullah sebab suci. "Fakuntu amsahu 'araq Rasulillah bi yadihi asy-syarifah." Aku sapu kesak peluh-peluh Rasulullah dengan tangan Rasulullah sendiri, dipegang tangan Rasulullah sebab berkat eh. Tangan Rasulullah sendiri. Aisyah pegang, sapu peluh Rasulullah dengan tangan Rasulullah SAW. Sakit. Abdullah Mas'ud bila masih mari ziarah, dia rasa, dia terkejut sangat. Dia kata, "Ya Rasulullah, wallahi innaka latuwa'a wa'akan syarida." "Ya Allah, ya Rasulullah, awak ni memang sakit teruk, ya Rasulullah." Sedangkan sahabat tahu bahawasanya Rasulullah SAW pesan kat diorang, kalau kita pergi ziarah orang sahabat kita, hak masuk buat ataupun sakit, kita tidak digalakkan menakutkan dia. Nah, kita pergi kat sahabat, contoh kena demam tinggi, masuk buat. Kita tengok dia memang dah naik bintik-bintik ni lah. Demam tinggi, apa bagi? Demam tinggi berdarah pula. Step ataupun stage paling bahaya. Kita tengok sahabat kita sakit, kita jangan kata, "Oh, berat dah ni. Aku rasa mu tak boleh tahan lah. Hak sebelum ni akad orang yang usul dah. Tak ada. Aku rasa 2-3 hari habis ni." Memang orang sakit ni tuan bila dengar dia tak tahan 2-3 hari, betul ibu juga dia akan rempah lalu. Tidak digalakkan. Tapi maksudnya nak oya kat sini, maksudnya kesakitan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud bila merasai panas, suhu panas Rasulullah SAW terlalu tinggi, siapa di sendiri pun tak dapat nak sembunyikan perasaan kasih sayang dia terhadap Rasulullah. Kata, "Ya Rasulullah, wallahi innaka latu'aku wa'kan syadida." "Awak sakit sangat, ya Rasulullah, dahsyat ni." Rasulullah kata, "Na'am, inni la'u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Aku sebenarnya sakit, ibarat sakit aku ni ibarat serupa kesakitan serupa sakit dua orang di kalangan kamu. Yani Rasulullah SAW kesakitan baginda alaihissalam yang dialami dua kali ganda kita. Ya Allah, tengok. Sebab itulah kewafatan Rasulullah, kesakitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memberi pengajaran bagi kita dan beri sabar. Bahkan ada hadis Rasulullah sebut, "Ma min mu'minin yusabu bi musibatin fi dunya illa wa yata'azza bi." Kalau kita ada masalah musibah, anak sakit, saudara kita, ayah kita wafat, meninggal dunia dan sebagainya, ingat kewafatan Rasulullah dia akan jadi satu ta'ziah bagi kita. Sebab musibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah syarat pada Rasulullah.
وأجمل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لا حد لنا بشرى لنا والبشر أضاف معلنا صلي عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعالي والوفا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه دائما اللهم صل عليك يا رسول الله اللهم صل عليك يا رسول الله يا حبيب الله ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam keadaan sakit, demam, teruk, panas. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kata, tidak terhenti-henti pesan supaya jaga salat. Ma fati'a Rasulullah Aisyah, qalat Aisyah radhiyallahu anha, ma fati'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, as-salat as-salat wa ma malakat aymanuk. Tekan seumur tuan-tuan. Ni masa sakit, 3 hari last kan. Sakit teruk. As-salat as-salat wa ma malakat aymanukum. Salat, jaga salat, jangan tinggal. Ya Allah, malahan ini sakit. Sakit yang teruk orang kita sebut tadi. Kemudian bila Rasulullah SAW dah tak mampu, tak larat nak imamkan salat, dia hari yang terakhir, 3 hari terakhir, dia panggil Aisyah, dia kata muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar imamkan salat. Rasulullah tekan suruh Abu Bakar muru Abu Bakar fa yusalli bin nas. Siti Aisyah radhiyallahu anha dia bijak, dia pandang, dia tahu, dia nak, dia tak nak ayah dia jadi imam. Dia kata ya Rasulullah, inna Abu Bakr rajul asiful qalb idza qama maqamak lam yusmi' an-nas min shiddati al-buka. Dia seorang ya hati dia lembut. Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau dia jadi imam baca Quran terus menangis. Subhanallah, tengok bagaimana sahabat Rasulullah SAW semayang, nangis lagi. Bukan macam kita, tak ada kala semayang. Kita kata, tak, jenuh tak ada lah setakat ni. Jenuh kau dalam semayang tak ada, tak pernah tengok lagi. Tapi ialah kita lalai, tapi sahabat tak, tuan-tuan. Subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha kata Rasulullah, dia boleh tak cari orang lain sebab Abu Bakar ni hati dia lembut sangat. Kalau jadi imam tempat awak, mesti menangis, orang belakang tak dengar bacaan dia.
Mur Umar. Suruh Umar ya Rasulullah. Rasulullah SAW nak juga Abu Bakar. Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Teka juga. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Sakit. Mengalami kesakitan demam yang teruk. Kali kedua. Minta suruh Abu Bakar jadi imam dalam salat. Aisyah tahu yang akan jadi imam dalam salat. Yang akan mengimamkan salat. Dialah orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW supaya jadi pemimpin umat. Dia tahu. Dia tak nak ayah dia jadi pemerintah depan ni. Satu tanggungjawab besar. Bukan senang nak jadi pemerintah tu kan. Khalifah. Kita perlu eh. Bahlah dulu. Bintik pun. Oh. Nah. Sahabat dia tuan-tuan. Tanggungjawab. Eh, betul. Kita kecil. Jangan salah. Ustaz ni bahaya Ustaz. Hakikat Datuk Rahmati Allah itulah sahabat Rasulullah. Dia bagi dia al-khilafah amanah. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap seorang di kalangan kamu bertanggungjawab ra' wa mas'ul akan dipersoal depan Allah Subhanahu wa taala. Ada tanggungjawab berat, bukan senang. Jadi Aisyah kali kedua, wahai Hafsah. Siapa Hafsah tu? Hafsah siapa? Eh? Isteri Rasulullah. Anak siapa? Naam, anak Sayyidina Umar. Tengok. Aisyah, anak siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya Allah. Abu Bakar, Umar adalah ayah mertua. Nah, ayah mertua Rasulullah SAW. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan. Tengok, jahat Syiah. Jahat tak jahat dia orang. Serangan mereka selalu dituju atas ni. Dua tonggak dakwah Rasulullah SAW. Paling hebat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar. Tengok, jahat dia. Kenapa diserang Abu Bakar Siddiq? Kenapa mereka selalu cercah nama Abu Bakar Siddiq? Cercah nama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Serang peribadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Ibu kita orang Islam. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Azwajur Rasul adalah ummahatuna, ibu-ibu kita. Dengar. Isteri Rasulullah Aisyah, Hafsah, Saudah binti Zam'ah, Safiyyah binti Huyai, Ummu Salamah, siapa lagi? Maria Qubtiyah, Khadijah radhiyallahu anha awal sekali. Semua ni isteri Rasulullah SAW. Kita tak boleh nak sembuh sedikit pun ataupun nak cercul nama isteri Rasulullah SAW. Sebab itulah Syiah dan Fadal Mati Allah tengok. Dia sedang Abu Bakar Siddiq. Kononnya mari kat Malaysia ni. Kami sayang Ahlul Bait. Sayang keluarga Rasulullah. Padahal tak mau nipu. Mana saya nak keluarga Rasulullah ni lah. Isteri dia Aisyah. Ayah isteri dia Abu Bakar Siddiq. Umar radhiyallahu an khalifah yang kedua. Anak dia Hafsah, isteri Rasulullah SAW. Uthman bin Affan radhiyallahu an, sahabat yang paling hebat. Kami dua anak Rasulullah SAW. Yang digelar Dhunnurain. Kenapa gelar Dhunnurain? Sebab berkahwin dengan dua anak Rasulullah. Ruqayyah wafat, Rasulullah SAW kahwinkan dia dengan Ummu Kalthum. Ummu Kalthum wafat, Rasulullah SAW kata, wallahi law kanat indana thalitha ya Uthman, la zawajnakaha iyaha. Wahai Uthman, kalau aku, Rasulullah kata, kalau aku ada anak yang ketiga, lain daripada Fatimah, Fatimah radhiyallahu anha kahwin dengan Sayyidina Ali. Kalau ada yang ketiga, lain daripada Fatimah dan Zainab, aku kahwinkan engkau. Tapi tak ada. Tengok kehebatan sahabat Rasulullah SAW. Di situlah kita melihat kerosakan ataupun kehancuran selewingan fahaman agama Syiah. Memang saya berani kat sini kata bukan Islam tuan-tuan dan rahmati Allah. Syiah sebenarnya adalah agama yang lain yang masuk menyusup dalam Islam supaya merosakkan Islam daripada dalam. Bahkan kita panggil musuh dalam selimut. Musuh bawah selimut. Bawah selimut. Dalam selimut. Dalam selimut. Tapi kurang ada power dalam. Boleh jangan. Itulah tuan-tuan dan rahmati Allah. Masalah kita di sini Syiah juga. Syiah ekstrim. Yang dia menghalalkan darah umat Islam, Sunni. Kerana mereka mendakwa orang Islam Syria ni. Umat Islam Syria adalah cucu cici para sahabat Rasulullah SAW. Dia memang dia cukup Syiah ni kalau nak cam dia cukup sakit hati dan dengki dengan sahabat Rasulullah tu je. Paling dahsyat dia. Sebut nama Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman dan Sayyidina Aisyah depan dia. Panas telinga lalu. Menggelukuh macam ni bekah nak masak air. Lega panas lalu.
Subhanallah. Dia tak ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut memuji sahabat. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. Contoh mereka dalam Taurat, Allah sebut dah. Kuat ibadah, malam kuat ibadah tahajud, pagi berjuang, bekerja. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. Sahabat, ibarat dahan dakwah Rasulullah, dahan, dahan, dahan pokok dah. Atas dahan pokok yang tumbuh dengan cara kemah, sahabat mari sebagai ukur, ukur umi, akar. Kau ukur, tak apa bahasa, 16 tahun pun sini, tak nak kecil kaya. Allah, 16 tahun ke? Pakai buju, pakai pokok yang macam-macam. Akar umi yang menyokong dakwah Rasulullah, fastaghlaza fastawa, jadi stabil dakwah Rasulullah, fastawa ala suqi, yu'jibu zurra'. Peladang-peladang tengok pokok dakwah Rasulullah tu baik comel, kemah molek, kemah keming. Tapi yang jahat, yang dengki dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengki dengan Islam berkembang hebat, membuka negara, semua negara, membuka Faris, membuka Rum, adalah yu'jibu zurra liyadhibu bihim al-kuffar. Orang kafir, orang kafir sahaja yang dengki dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pendapat Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu dalam tafsir ayat tersebut. Dia kata alladhina yabghuduna sahabat Rasulillah hum kafara, mereka yang dengki dan benci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah golongan yang kafir sahaja. Pasal akidah sikit, banyak sebenarnya kalau kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita boleh consider. Jadi Rasulullah tekan nak juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Allah, tiga kali. Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, Aisyah bayat kepada Hafsah, Hafsah, cuba ijahlah sikit. Cakaplah kepada Rasulullah, jangan, Abu Bakar tak boleh nak semangat iman, nanti menangis, buat. Surah Umar. Hafsah pergi. Aisyah baru nak minta Rasulullah SAW dengan suami tercinta. Suruh Hafsah, Hafsah minta Rasulullah marah. Dia kata, wallahi inna kunna la sawahib Yusuf. Kamu ni macam perempuan-perempuan yang Yusuf Yusuf dulu. Muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Suruhlah Abu Bakar imamkan salat. Ya Allah wa rasuluhu illa Abu Bakr. Allah dan Rasul tidak nak orang lain kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu wa ta'ala mati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, tenang, nak meninggal dunia, yang paling penting bagi Rasulullah salat. Subhanallah. Sebab hakikat dia dalam Islam kita, apa benda yang boleh menunjukkan kita orang Islam? Apa dia tinggal sekali? Salat je, tak ada. Kemas sekali Ustaz. Masya Allah. Ustaz mana-mana? Nak tanya je. Kalau sini. Salat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, latunqadanna. Tengok. Cakap Arab tu, beda. Latunqadanna. Saya nak ikut balik bahasa Arab saya pergi dah. Ada sahabat kita seorang ni, dia orang Malaysia. Dia kahwin orang Morocco, orang Arab lah. Orang Pemaisuri. Jadi pernah saya tengok dia, dia duduk minum dekat jetih. Jetih, besu. Minum, ada bawa anak dia, tiga orang. Anak dia comel lah, wah. Tengok, anak dia macam Arab, bukan Arab, macam orang Malaysia. Pelik sikit. Ini mesti kacuk ni anak dia. Ayah dia orang Melayu, orang Malaysia. Lepas tu saya pergi tegur dia, salam. Cakap, oh Syekh Muhyid, oh dia kenal kita. Macam kenal juga. Ngaji mana? Ngaji merokok. Lebih kurang. Minta maaf nak tanya, anak dia kecil Arab. Anak dia buat lawak. Anak dia pun tolak menolak ni dalam bahasa Arab. Anak dia gantung dalam bahasa Arab. Dah saya tanya, mana boleh anak kecil Arab itu? Dia kata, ingat seorang boleh nikah orang sini. Aku nikah Arab. Oh, kemah Ustaz. Masya Allah. Lepas tu, mana? Dekat rumah, cakap apa? Kata, dekat rumah, kita cakap Arab saja. Bini aku buat peraturan dalam rumah.
Dia kata, no way to speak Malay. Sama seorang pun nikah Arab. Lepas tu saya tanya dia, kalau kata tersasul, silap cakap sepatah dua Melayu, mana bini buat? Bini awak buat mana? Bergak Syekh. Bini aku, kalau aku silap tersasul kecil Melayu, dia akan gigit telinga saya dia. Kekah tengok, oh tak. Puju aku bini orang Melayu, tak ada kata-kata. Dia memang Arab juga. Ada kita tanya sahabat, no, nikah Arab Syria. Faham tak? Okay? Malaysia bagi masuk lama. Ada orang kata, Ustaz, nak juga sebab lawa kan? Okay? Ada orang lawa, putih selepu, gapa, mata sesak, besar, kulit, licin. Oh, kita ni tak ada gapa ni. Hitam dah. Selepu, aku si selepu kan? Selepu. Ada suatu. Kita cerita dalam kuliah, kita nak bagi, ialah bagi kuliah. Biasa kalau kita street, direct sangat, orang jadi mengantuk lah. Jadi kita terpaksa buat lawak sikit lah. Bagi orang apa ni, cerah mata. Kadang-kadang memang kita kalau street mengajar ni memang tak nafikan orang akan ada je ni gini apa? Ada. Waktu dia lalu ada juga. Macam tu. Jadi kita buatlah lawak. Kita sebut pasal nikah. Nak nikah siri. Oh cerah lalu. Oh bini Arab nak lalu. Lepas tu. Siapa nak senyap dah kau dekat awal. Ya. Tapi bila habis kuliah tu pergi habis main isyak. Tu pergi masjid hadari di detik. Keluar ni. Ada tempat pondok luar masjid. Ada dua orang mari kat saya. Saya pun debah ni. Ustaz, assalamualaikum. Assalam. Nak jumpa ustaz kejap boleh tak? Apa ni? Ada hal nak bincang. Kita jumpa dah. Oh, mesti soal. Bau ni kita mengajar pasal GST. Kuliah pasal bawa air cukai. Lepas tu, dia kata dah. Oh, saya kata sudah lah ni. Ustaz, minta tolong. Bini meninggal dah tahun lepas. Kita lega dah. Oh, empat bini tak apa ni. Bini meninggal dah tahun lepas. Lepas tu, kalau boleh Ustaz, sebenarnya hajat nak nikah orang Syria ni. Boleh tak Ustaz? InsyaAllah, insyaAllah. Kita cuba. Tak ada, sebenarnya tak ada cara lagi untuk dia. Tapi kita cubalah mari ke air. Oh, tak ada, saya tanya Ustaz, tanya orang Arab sini. Payung bini Arab ni nak minta payung. Mahal mas kahwin. Oh, dia nak mas kahwin patuh rumah bilik-bilik tidur ni. Allah kena yang paling mahal. Dia tak sell second hand, nak first hand. Oh, nak yang paling mahal. Allah. Lepas tu, esok hari tu, dua hari lepas tu, mesej dia, saya kata, Ustaz, mana cara kita masih lihat? Oh, sungguh. Sangkutlah kita. Jadi kadang-kadang orang kata, Ustaz, nak juga tapi payung sikit lah, payung. Ini Arab ni, saya minta maaf. Dah sedia ya. Baik pun minta air dia. Sebab itulah kita kawin orang besar. Ada, Masya Allah. Orang besar ni hebat. Orang Islam kita di Malaysia ni hebat. Alhamdulillah. Tak ada apa. Saya ingat masa kawin 2001, tidur atas lembek. 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 Toto lah, pek dua. Tak ada kata, tak rasa ada. Allah, Alhamdulillah. Sebab itulah Rasulullah SAW kata, akthar akal apa ni? Aqallukunna muhuran aktharukunna barakah. Aqallukunna muhuran, hak maha dia paling sikit, dia lah yang paling berkat. Subhanallah. Ramai sahabat kita orang Arab nak nikah, dia memang payah nak nikah sebab permintaan ayah bakal ayah mertua ni permintaan banyak. Keluarga bakal isteri ni permintaan banyak. Oh nak nikah, dia sediakan Jordan contoh paling sikit 5,000 dinar. Mahal. 5,000 dinar kali 5 ringgit, 25,000 ni bau mas kahwin. Belum tak masuk lagi cincin mah dengan gelang. Gelang sini sampai sini. Belum masuk lagi. Gelang, lepas tu kena sediakan bilik tidur, lepas tu kena ada kereta, banyak. Memang sahabat kita ada. Jangan terkejut, tengok orang Arab, umur 40, gigi tinggal 5 batang. Ni, botak dah, anak baru seorang, baru kahwin, siap. Allah. Itulah masalah di negara kita Islam. Di sini alhamdulillah senang. Alhamdulillah banyak orang memudahkan alhamdulillah. Jadi kita rujuk tuan-tuan rahmati Allah. Hadis tadi in apa Rasulullah kata apa siapa ingat hadis tadi? Allah. Hadis pun tak ingat dah. Inna latunqadanna urwa al-Islam urwatan urwa. Urwa Islam, yani urwa, kita panggil urwa satu. Kesimpulan, simpul Islam ataupun ikatan yang orang Islam pegang.
Dia panggil urwah, tempat kita bergantung. Tempat kita bergantung. Panggil urwah. Latunqadanna urwal Islam, tempat orang Islam bergantung hak banyak ni, urwatan urwah, satu demi satu. Kullama nuqidat wahidatun tamassaka an-nas billati taliha. Setiap kali satu tempat gantung umat Islam terorang, umat Islam akan ikut selagi. Wa awwaluhunna naqdan al-hukm. Ikatan Islam, tempat gantung umat Islam yang paling awal akan terorang adalah pemerintahan Islam ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nafikan, waktu memang tak ada dah lebih. Tak ada. Habis dah. Di zaman khilafah, ada. Zaman sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali. Kemudian di zaman khilafah Umayyah, Abbasiyah. Wa akhiruhunna naqdan nuqdan. Wa akhiruhunna naqdan. Tempat gantung yang last kali akan terurai, as-salah. Nah, sekali yang boleh kumpulkan kita mari masjid, alhamdulillah. Apa dia tuan-tuan hadirin sekalian? As-salah. Kita boleh mari jumpa kumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, hidupkan masjid, salat. Salat itulah yang tinggal, subhanallah. Yang simpulin menunjukkan kita ni orang Islam ke tak? Itu yang tinggal. Hak lain tak ada dah. Tapi subhanallah ada orang juga yang bagi dia salat ni tak ada wujud. Semua tak rasa wujud. Islam. Islam, I see Islam. Tapi subhanallah, semayang tak ada, tak rasa muda. Bukan, okay, Masya Allah, hebat ni tengok. Masih penuh dah. Ini masih nak semayang Jumaat ke, semayang Zuhur. Tepat. Saya ada di tempat, tempat kita. Di kuliah Maghrib. Ustaz kata, jiran. Ustaz, nanti mana Ustaz? Di kuliah, kan, kuliah Maghrib. Oh, mana-mana, patut lagi dia. Oh, Ustaz, ni mengajar ni. Oh, mana Ustaz? Ada masih. Baiklah, Ustaz, baiklah. Jumpa sekali, tak apa. Oh, mula, mula. Mula tu lain kali, ya? Lain kali kita sempat ke nak lain kali? Allah takut tak ada tau, takut tak ada orang gana tu, tak duduk besu memang tak lari, cakap besu lah, tak maaf orang Terengganu, cakap Terengganu dia kata tak lain kali, tapi kita tak pasti boleh hidup ke dalam bukan tak esok tu, tu sejam lagi tak ada. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت استعجوا tidak mengetahui kat mana dia akan mati. Salat tuan-tuan dan hormati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling penting tekan pasal salat. As-salat as-salat. As-salat as-salat. Sakit demam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demam. Abdullah Mas'ud terkejut dengan keadaan sihat Rasulullah yang menurun. Sahabat pusing habis tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesakitan yang dahsyat. Tapi Rasulullah SAW tidak berhenti-henti sebut as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum, dan apa yang kamu miliki di segi duit dan harta dan sebagainya. InsyaAllah dan masih ada ni. Ada lagi masa sekitar. InsyaAllah. Imam ni Allah. Minta tuan-tuan rahmati Allah doa untuk umat Islam di Syria. InsyaAllah sebab sekarang ni keadaan di Syria makin teruk lah. Saya masih ada lagi dua makcik saya duduk di Damsyik. Saya asal dalam syih, jangan ingat takut orang ingat tak syih, dia tengok ini tak syih jual kapi tapi tak asal dalam syih orang Syria memang dikata sekarang ni botol air ni tuan-tuan, botol air besar ni pun harga dia dulu tak ada harga, murah sangat sebab Syria tuan-tuan, tanah subur penuh dengan sumber-sumber air yang menghalir. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak pasal bumi syam dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. Tempat Dimashq dikatakan ghuta Dimashq, ربوة tempat subur, ذات قرار ومعين penuh dengan sumbu air. Tapi sekarang rejim Assad tuan-tuan rahmati Allah sedang menyekat segala kemudahan, semua servis khidmatan di Syria disekat laku sebab dia mengikut satu siasat, siasat at-tajwi', politik membuat rakyat dia kebuluran. Damsyik sekarang ni botol ni dulu boleh kata harga 50 sen. Sekarang ni 15 ringgit. Bayangkan tuan-tuan. Bayangkan kita duduk Malaysia ni, seringgit lah. Tak? Jadi harga 15 ringgit. Mahal ke dia? Mahal. Ni, 15 ringgit harga dia di sini sekarang. Beli minum separuh, basuh minta maaf. Basuh najis separuh. Sedangkan Syria penuh dengan sumber air yang melimpah ruah dulu. Ya Allah. Sekarang ni tuan-tuan, terima kasih Allah. Satu lagi berita yang makcik saya yang dia tiga, seorang mari sini. Dua orang tinggal. Saya tanya makcik hot dog KL. Saya ziarah semua. Saya tanya apa makcik tak mari ke ni bawa apa tak bawa dua orang lagi.
Dia kata, eh mana boleh tinggal rumah? Sekali rejim Assad keluarkan perintah, setiap rumah yang kosong daripada penghuni ataupun pemilik dia, kerajaan rejim Assad ada hak untuk merampas rumah ini dan sewa dan jual kepada warga Iran yang sedang berhijrah daripada Iran ke Syria. Bila saya dengar cerita ni, Allah, saya terkejut, tersentak betul-betul. Kita ingat, eh, memang Syria hancur, 80% hancur. Tapi rupanya sekarang ni, rancangan untuk mengubah penempatan semula. Dia nak kurangkan peratusan Sunni, kita Sunni ramah tu kan. 86%, dia nak ubah, dia bonuh. Bonuh sekarang ni, lebih dari sejuta tu, rahmat Allah. Lebih dari sejuta. Sekarang ni di Syria tu, rahmat Allah, perancangan mereka untuk mengubah demografi. Betul, demografi. Publicity daripada Sunni mengubah jadi Syiah. Dan mapar di Masjid Dawli, airport Damsyik yang antarabangsa, setiap hari dua hari ada kapal terbang besar bawa warga Iran, berikan mereka tanah, jual tanah kepada mereka, berikan mereka sewa rumah orang Islam di Damsyik supaya ubah keadaan di Syria menjadi negara Syiah. Sebab tuan-tuan rahmati Allah, Iran adalah kepala kerosakan yang berlaku di Timur Tengah. Dan ini sekongkol dengan Rusia. Sekarang ni sekongkol dengan Rusia, Iran, Rusia, Syiah Hezbollah, Syiah Iraq, kerajaan Iraq yang Syiah, semua bersatu padu. Masuk pun umat Islam, tak ada bantahan sikit harum. Amerika tak bantah, Barat tak bantah. Berikan peluang, tutup mata sebelah, tutup apa ni, peluk tubuh. Sebab yang penting, hapuskan umat Islam di Syria. Sebab di situlah mereka tahu bahawasanya insyaAllah ardul malahim, ardul syam, ardul barakah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak doa, Allahumma barik fi syamina, Allahumma barik fi syamina. Di situlah insyaAllah kebangkitan umat Islam di akhir zaman. Dan last kali insyaAllah tuan-tuan rahmati Allah, rasanya pihak surah akan mengadakan, akan ada tabung untuk kutipan derma. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Marilah kita bersama-sama selawat kejap boleh. Selawat seminit atas Rasulullah, kemudian kita doa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam. Ya Habibi.
وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجمعنا مع الحبيب المصطفى عند الحوض الشريف. يا الله كم يبهر نجمه يا الله كن يك الله كم برتموان لمن بابين رسول الله صلى الله عليه وسلم بك كل يا سجي شكره يا رب العالمين. اللهم اسقنا شربة هانئة من يده الشريفة لا نطمئ عنها أبدا يا إله العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك لإخواننا المستضعفين في أرض الشام. اللهم إنا نسألك أن تكون لهم عائنا ومعينا وحاميا ورازقا وناصرا وأمينا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. يا الله بارك لهم من أتركا من أمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا ورجال المسلمين لحب المسجد وحب الصلاة يا الله. برك لهم هداية kepada umat Islam kita di bumi yang bertuah ini supaya suka agamamu, suka semayang di masjidmu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Allahumma ja'alna mimman qulta fihim kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah umat yang terbaik ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunjukkan berbanding umat yang terdahulu. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يا رب العالمين. يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.